Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Dengan sekali lafaz, Dini atau nama sebenarnya Muhammad Dini bin Azan Shazman, 29 tahun, sah bergelar suami kepada Janna atau nama sebenarnya Nurul Janna binti Munir, 28 tahun, tepat pukul 8.35 pagi. Dini dan Janna dinikahkan oleh bapa Janna sendiri, Munir bin Abdullah, bersaksikan pengurusi masjid Aisyah Haji Othman bin Yahya serta sepupu pengantin perempuan Amir Fikri dan Amar Fikri. Dalam majlis serba indah yang berlangsung di Masjid Aisyah, Dini turut menyerahkan mas kahwin RM2,703 kepada Janna dan seutas rantai emas. Jumlah mas kahwin tersebut adalah simbolik tarik perkenalan mereka pada 27 Mac 2019. Majlis yang mendapat sentuhan rekaan The Chala ini dihadiri oleh ahli keluarga, rakan selebriti dan sahabat karib pasangan dua sejoli tersebut. Pasangan tersebut seterusnya diraikan dalam sebuah majlis resepsi yang berlangsung di sebuah resort terkemuka di Langkawi. Malam tadi berlangsung majlis doa selamat dan bacaan Yasin yang turut dihadiri penceramah Ustaz Wadi Anwar dan rakan-rakan artis serta ahli keluarga kedua-dua belah mempelai. Mengucapkan rasa syukur kehadrat Ilahi, Dini juga teruja untuk memulakan fasa perjalanan kehidupan baru sebagai seorang suami dan mengharapkan agar setiap langkah mereka melayari bahtera perkahwinan diberkati. Alhamdulillah, rasa terpaling bahagia, maksimum, rasa lega juga, majlis pernikahan ini sudah selesai dan berjalan lancar. Maka bermulalah perjalanan baru kami sebagai suami isteri. Kami memang merancang perkahwinan yang bersifat privadi dan privacy, lebih bermakna untuk keluarga kami. This is a once in a lifetime moment in our life. Kami mahu jadikan majlis ini sesuai yang indah sebagai memori kami berdua, ujar Dini. Janna dalam pada masa sama turut berkongsi perasaan gemetar dan risau untuk melangkah ke alam perkahwinan. Ini adalah satu fasa dan langkah terbesar sepanjang 28 tahun usia saya. Mengubah status daripada single ke isteri dan insya Allah seorang ibu. Saya juga mahukan satu majlis yang lebih dekat dengan saya sebagai Nurul Janna, meraihkan fasa baru yang saya bersama keluarga tercinta dan rakan-rakan, katanya. Sementara itu, Dini berkata, mereka memilih lokasi berbulan madu di Koh Lai, Thailand. Kami tidak sempat untuk merancang berbulan madu di destinasi yang lebih jauh kerana penggambaran drama sudah bermula. Tetapi kesempatan bercuti ini, kami tetap bercuti bersama di Koh Lai. Ini adalah destinasi bulan madu pertama kami, katanya. Bercakap tentang kerjaya seni dan soal perancangan zuriat, Janna berkata, mereka bakal meneruskan kerja-kerja seni dan bersedia sekiranya dikurniakan rezeki cahaya mata. Kita serahkan kepada Allah. Jika rezekinya awal, Alhamdulillah, kami terbuka dan bersedia. Sekiranya ada rezeki, mungkin saya akan mula memperlahankan kerjaya seni dan fokus kepada perancangan keluarga. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.